Kamu pasti kaget ya. Kayaknya lebih worth it grade 6 sih daripada level 24 ya. You got a friend in me. You got a friend in me. Sebelum video ini dimulai, maaf untuk kalian yang pengen top up CPCOD, langsung aja follow Instagram @odzstore atau kalian langsung beli di websitenya odzstore.com, maaf bro. Atau kalian mau jokin akun kalian di sana juga bisa, joki Ren, joki Kemo. Dan untuk kalian pengen beli akun CODM atau kalian bosan sama akun kalian pengen dijual cepet aja, langsung aja follow Instagram @kitajual.tiken, oke? Okay? Let's go! Yo, what's up, mabro? Apa kabar semuanya? Kali ini, mabro, gue bakal pakai Krik 6 lagi nih, mabro. Udah lama gue gak pakai Krik 6 ya. Karena kebetulan gue lihat-lihat nih, mabro, ya. Pro player nih ya. Selain memakai LK24 sebagai AR terbaik saat ini menurut gue, mabro. Ya, tapi emang terbaik sih buat menurut gue aja. Emang paling terbaik untuk saat ini ya, khususnya di multiplayer ya. Pro player untuk turnamen pastinya pada make ya. Tapi Krik 6 ini yang sebenarnya hampir ditinggalkan, enggak hampir sih. Cuman banyak yang lebih memilih LK24 untuk menjadi penggantinya. Tapi pro player beberapa masih ada yang tetap pakai Krik 6, maaf. Kenapa gitu? Kan enakan LK24 ya kan. Kenapa gitu? Apakah karena instant kill-nya, Bang? Oke, let's see lah ya. Gua bakal tes dulu nih. Ya. Go. Ini mah gua ke bawah sini tesnya buat ngeras, teman-teman. Aduh, salah ya. Ini mah buat ngeras tesnya. Sakit sih, instan banget ya. Oh my god, itu molotov di mana-mana. Kalian tuh biasanya pada pakai molotov doang ya. Molotov doang nih. Mantap jiwa mah, bro. Sambil peluru gua enak sih, jadi gua masih stabil banget dan instan parah ya. Fire rate kenceng. TPP kencangan LK24 atau ini ya? Gak tahu, tanya yang mau tanya saya. Masih mah, bro. No. Oh my wow. Pelurunya tuh dikit banget tapi reloadnya cepet sih. Tidak sebanyak LK24 mah, bro. LK24 tuh pelurunya irit-irit banget. Jadi menurut gue ini AR yang cocok apa ya? Di map-map yang kecil gitu, tidak sebesar jangkauannya LK24. Contohnya kayak di map-map seperti ini sih cocok sih. Nah, misalnya kalau main terminal, menurut gue cocoknya tuh lebih ke atas rumah. Molotov plus D4 mudar gue. Emang toxic banget ya, public. Jadi gue kalau main ini tuh dikit-dikit agak suka reload gue. Oh, tetap tenang, tetap santuy. Apapun yang terjadi, kita akan membantai. Lupain cak kawan, aku akan menjadi support kalian ya. Gimana sih yang injek? Waduh, dari atas juga ada dong. Itu tidak terprediksi olehku. Masukan. Nice. Cabut dulu gak sih?
Molotov mah bro. Ada Molotov gak tuh? Ih, aneh banget di mana-mana Molotov. Juga aneh sih, cuman enggak suka aja gue. Kan ku buang tuh kalian semua ya. Buang dulu buang aja. Yo, setup. Mati kau. Dari mana itu mah bro? Tapi okay sih menurut gue ya, senjata ini. Lumayan masih worth it lah. Ya, apalagi buat main SND untuk kalian yang SND-nya suka main AR gitu, nyari instant kill. Masih worth sekali. Oh, asem. Ngeprong dikit kalau di shotgun. Soalnya biar jangkauan pelurunya tuh tidak luas gitu. Tidak gampang masuk ke tubuhku ya. Aku lemah sekali terhadap peluru shotgun mah bro. Apa sih itu orang? Sama aku dibokong lo. Maafin aku mah bro. Mati lo. Kita potong-potong saja mah bro pergerakan mereka ya. Potong lagi pergerakan mereka. Kita potong lagi. Kelas ya, masih enak aja. Parah sih. Masih top buat krik-sik sih. Tarata dung, tarata, tarata dung, dung, dung. Gua penasaran nih buat main SND ya. Seperti yang gua bilang tadi ya. Kalau misalnya buat main SND gitu kan, kayaknya lebih worth it krik-sik sih daripada level 24 ya. Kenapa gua reload? Kenapa gua reload? Maaf bro, gua pengen ganti senjata gua tapi salahku memang. Tapi enggak apa-apa, teman gua langsung membackup. Kekurangannya gitu sih pelurunya, cuy. Makanya karena senjata ini cepat banget reloadnya ya. Dibuat cepat reloadnya. Kalian kalau misalnya udah pakai berapa peluru gitu ya. Dan misalnya sekiranya kalian udah cukup pelurunya ya, reload aja langsung. Sini kali. Kamu pasti kaget ya. Instan banget gak sih mabro asli. Gue kadang tuh pakai SMG suka kalah instan padahal itu jaraknya deket mabro sama fix ini. Mana kacau banget sih.
aku masih gitu. Lumayan jauh masih oke sih. Shotgun. Hampir aja. Salah sih gue ngapain shotgunnya. Harusnya ada tumbal dulu. Gue nggak pakai tumbal tadi, gue malah yang numbalin. Masih worth it ya trik sama gue. Mana attachment yang gue pakai ini? Attachment dengan mobility yang lumayan cepat loh. Gila. Gue print aja lah kalau gitu. Kayaknya di B deh. Temen gue muter-muter gak ada tuh. Beneran di B. Muter dia coy. Untuk temen gue langsung membackup ya. Gas. Ini cakep nih buat main di A-set nih. Kosong ya. Ini bro, sini bro bomnya, di sini bro. Di sini bro bomnya. Ngakak coy, ngakak beneran dah. Hampir aja. Hampir tuh kena bomnya meleduk. Ya mereka suka ke B nih maksudnya. Kita kasih lewat maksudnya ya. Kalau ada, kalau nggak ada ya udah. Sakit. Sakit banget. EZ Gaming lah bro ya. Kita langsung MVP lagi cewek. Mantap. Jadi ini mau bergantung speed atau attachment yang mau bro. Seperti biasa gue akan bagiin mau bro. Ya diantaranya gue masih menggunakan ini sama seperti yang gue pernah buat sebelumnya. Gitu suppressor ya kan, light barrel short, skeleton stock ya, double strike magazine, dan yang terakhir firm grip tape ya. Dan ini yang biasa dipakai player-player yang ikutan turnamen lah, yang jago-jagonya mah bro. Oke, gue rekomendasi ini mah bro biar instant kill ya. Tapi kalau kalian alien kekurangan pelurunya ya, boleh juga kalian tuh pakai fast extended magazine B. Dulu gue juga pakai itu sih, yang fast ya. Tapi oke okay. Ya udah mah bro, makasih banget udah menonton. Jangan lupa share video ini ke teman kalian, dan jangan lupa subscribe serta aktifkan loncengnya mah bro. Kayak gitu aja untuk video kali ini mah bro. Untuk kalian pengen top up CP CODM atau game lainnya, langsung aja ke odzstore.com. atau kalian pengen beli akun CODM, langsung aja follow Instagram @kitajobel.in ya. Dan gue ingetin sekali lagi, kalau kita joki.in sekarang gabung ke odzstore, jadi kalian bisa order joki di website aja ya. Yeah, let's go. Yaudah semuanya, see you next.